Ngapain lu sih? Nih lihat baca. Kegagalan terbesar adalah takut gagal. Benar. Bagus tuh. Makanya gua mau nanya sama lu. Lu enggak takut gagal ketika lu jadi double cash, jadi apa gitu? Kegagalan gua itu cuma waktu gua nyalonin wakil wali kota. Nah, sekarang lu double cash yang paling susah jadi apa sih? Double cash yang paling susah, karena semua double cash itu sebetulnya bisa kita jalankan. Cuman yang paling gua suka banget itu, yang paling gak repot itu sarukan. Karena gua basicnya memang udah mirip. Jadi gak usah diterusin lah. Kenapa sih lu? Lu mah suka sombong kalau ngomong gitu. Ya memang kenyataannya begitu. Gua kalau lagi jalan, wih saruk, saruk gitu. Justru gua yang paling susah jadi double cash tuh, gua disuruh jadi sarukan. Kenapa bang? Jauh. Ya, tapi semuanya kita harus enak ya. Kita harus jalanin dong, enjoy. Tapi kadang-kadang kan kita juga, wah ini ngapas nih. Iya. Harusnya begini nih. Nah, tapi kita berusaha profesional, ya kan. The way is the double cast is the costume of the mind. Oke, okay, nah itu ya. Artinya juga gua gak tahu ya. Ini gue bayangin kalau misalkan Pak Wisnu Tama double cast cocok jadi apa ya? Kalau gua sih ngeliat muka-mukanya Pak Wisnu Tama tuh kayak pandem. Iya benar. Ya. Mudah-mudahan aja nanti sekali-kali surprise buat kita. Iya, Pak Wis sama masuk. Ya. Mari Pak. Ya. Oke. Okay. Kegagalan terbesar adalah takut gagal. Jadi kita double cash juga jangan ada takut gagal. Karena kalau kita takut gagal, tentunya kita nggak sukses. Double cash nggak sukses. Iya kan? Oke. Okay. Nah, sekarang kita lihat dulu lah. Nih, ada apa lagi tuh? Tuh. Yeah. Ajak nyanyi bareng Ahil. Oh hehe. Lagu apa he? Bahasa air. Ah itu he. Ayo kusus kata he. Kusus kata he. Kusus kata he. Kusus kata he. Aaye jurus ku tahe tum mere janne ho sapne ne aaye sarukan di sawer. Hah? Wah, ketahuan kan? Kejebak nih. Berarti lu bukan sarukan. Siapa lu? Andre lu. Wah, lu gua kirain siapa lu? Laga lu drama. Masa pakai beginian doang lu beda.